Lebih duluan saya daripada undangan dari lembaga dukun itu. Sebenarnya nama Tejo Kusumo, berarti yang kita pertanyakan itu ya. Tejo Kusumo itu kemarin usulan dari Gus Sitik dan saya sepakat. Karena memang kalau bicara tentang kesepuhan lasem itu ya ada dua. Satu Basambu atau Syed Abdul Rahman, satunya lagi Sultan Mahmud atau Sunan Jejeruk atau Sunan Minangkabau. Nah, yang T.Y. Lasem, ya T.Y. itu masih tanda petik ya, karena bukan Lasem juga. Tapi yang berubah di kota Lasem ini ya Basambu. Dan itu dimulai dari pertuanya Basambu yang namanya Tejo Kusumo Basrita atau Tejo Kusumo I. Saya rasa yang disampaikan Gus Sitik mengusulkan nama Tejo Kusumo ini bukan tanpa alasan. Ini kan judulnya kan Jamaiyah Ruqyah ya, berarti kan bangsa persuluhan. Nah, Tejo Kusumo itu ada riwayat yang unik. Selain yang kuncol selama ini bahwa ono bangunan gunung-gunung yang biru, sehingga sampai sekarang pun tidak ada bangunan di atasnya. Bahkan saya menangi bukan bangunan tapi apa, sekedar payung sementara itu pun ambruk. Kalau bangunan permanen saya gak menangi, konon katanya dulu itu kalau dibanguni bangunan permanen itu ambruk. Yang kedua, kalau ada nopo waktu itu ceblok ini pada gue, aku suka orang salah ceblok orang aku tahu. Itu saya tidak tahu itu. Belum pernah menemukan ono-mano ceblok di bawah. Tapi riwayatnya seperti itu. Yang saya tahu persis dan saksinya masih ada, artinya orangnya masih ada, saksinya banyak banget, itu Kiai Hadi yang sekarang ada di Palembang. Kiai Hadi dulu model Kiai Dayat. Mulai sama masjid ini aku ngerti-ngerti mutong, sehingga pulang ke Andayan sama masjid itu geraya-geraya dituntun dari rumah kalau geraya-geraya. Singkat cerita, tanya ke abah saya, "Bang, lo kenapa ngomong betul mana pos ini, terus-terus kok?" Kata saya, "Lo itu masuk kondi saking masjid, lo itu tombolnya di masjid itu." Ngerti ada abah, tombolnya seperti itu. Neng Basrimpet, itu biasa nih. Neng Bejo, itu biasanya orang banyu nih gede dure makan. Pusara itu. Ini biasanya orang banyu nih. Gua nih pas orang banyu nih, dure tuh lagi nih gue meripatmu. Masya Allah. Dituntun dari bocah-bocah orang gede dure Basrimpet. Ini gue ditulis tau suara kamu tuh orang gue apa? Mari melenek. Itu orangnya masih hidup. Sekarang punya pesantren di Palembang ada 1000 satunya, ada 1000 lebih. Menjadi wakil Roy Suya TIE pesantren, wakil Roy Suya kabupaten. Ini kok ngerti dia ya, ngomong terus suwe kok. Tahun 80 sekian sampai tahun 90-an itu saja. Belum lama. Nah ini Mulana pula yakin Gus Sitik mengusulkan nama itu. Insya Allah filosofi aku karena itu.
Selain nomor dua, nomor satu yang tadi Mbah Srimpet itu adalah mertuanya Mbah Sabu. Nah, dia itu mertuanya Mbah Sabu yang konon katanya juga masih saudara. Selain itu, dari namanya sudah kita ketahui Adipati Tejo Kusumo. Dia adalah penguasa jelas maksudnya. Penguasa atau pejabat lah, pejabat yang kiai, nah, itu ya. Pejabat yang kiai yang juga berduduk. Kalau hidup di zaman sekarang itu sudah nu ada nunya mungkin.